Prediksi soal Ujian Nasional 2019 Mata Pelajaran IPA SMP MTs tentang gerak lurus. Yulia melakukan percobaan dengan menggunakan bola dengan lintasan seperti gambar. Ini gambarnya. Grafik yang menggambarkan gerak bola dari P ke Q adalah, nah ini jawabannya ya. Nah, kita lihat gerakan bola ini, mula-mula ini mengalami pergerakan miring ke bawah. Nah, ketika sebuah benda bergerak miring ke bawah, maka akan terjadi gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, karena dipercepat, maka grafik P dengan T-nya akan naik. Nah, kita lihat model yang naik. Ini ada yang C, ada yang B. Ya, ini naik keduanya. Berarti yang A dan D salah. Kemudian, nah, ketika si benda ini mengalami bergerak menaiki sebuah bidang miring, maka si bola ini akan mengalami perlambatan. Nah, kenapa mengalami perlambatan? Nah, karena kecepatannya semakin berkurang ketika benda ini bergerak dari bawah ke atas bidang miring. Berarti karena mengalami perlambatan, maka grafik P dan T-nya itu mengalami penurunan. Ini naik, ini turun, ini juga turun. Nah, kemudian dari ini, dari titik ini ke titik Q, nah ini adalah garis lurus. Maka ketika benda ini mengalami pergerakan pada garis lurus, maka kecepatannya mengalami ketetapan. Ditetap kecepatannya sehingga grafik P, T-nya adalah lurus. Jadi jawabannya adalah C.